Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys. Channel yang membahas review tutorial tips dan trik elektronik guys. Nah guys, di depan saya ada merek TCL ya guys. Ini kapasitasnya di setengah PK dengan tipe TAC05CSA/X5 ya guys. Ini X5 guys. Ini X5 tersedia variannya di setengah PK, 1 PK, 1,5 PK, sampai 2 PK guys. Ini bentuknya seperti ini. Untuk estimasi harganya berkisar dari 3.300 sampai 3.500 guys. Untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys. Ini baru estimasi saja guys. Nah, ini guys, ini dari TCL, The Creative Life Titan Gold. Seperti ini guys. Ini R-nya 11,04, dia berbintang 4, tingkat hemat energi, tipenya TAC05CSA/X5, unit luarnya di TAC05CSA/X0, dayanya di 400 watt guys, dengan kapasitas pendinginannya di 5000 BTU guys. Ini sudah bebas CFC dan AC DC guys. Nah, ini fitur-fiturnya ada 4-way supply, fast cooling, low noise, leakage detection, reminder cleaning filter, healthy filter, turbo mode, eco mode, dual drain, safe diagnosis guys. Nah, ini jenis kondensornya seperti ini. Kita lihat sampingnya. Ini seperti ini guys. Untuk tipenya di TAC05CSA/X5 5000 BTU. Untuk kapasitas pendinginannya, daya masuk rata-ratanya di 400 watt. Untuk daya masuk maksimalnya di 520 watt guys. Untuk arus maksimalnya di 2,3 ampere guys. Nah, ini seperti ini. Untuk jenis pendinginnya, refrigerannya di R410A guys. Untuk stemnya, nah dari filternya juga, dari evaporatornya AC ini sudah menggunakan Titan Gold guys, jadi sudah anti karat guys. Nah, Titan Gold untuk evaporator, untuk kondensornya juga sama guys. Nah, kondensornya juga sudah menggunakan Titan Gold, sudah tembaga guys, anti karat. Nah, seperti ini guys, sangat rapat sekali. Jadi indoor outdoor dia sudah menggunakan Titan Gold, sudah dilengkapi dengan anti karat. Nah, ini untuk kondensornya dia sudah tertutup rapat juga guys. Nah, ini untuk stem spesifikasinya guys, ada di sini guys. Nah guys, itu dia review singkat dari saya tentang AC TCL ini guys. Bila mana ada pertanyaan dengan AC ini, silahkan tulis di kolom komentar guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, merasa bermanfaat informasi elektronika, silakan bantu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.